Selamat pagi, Bunda. Hari ini saya akan membuat bolu kukus mekar gula merah tapi tidak pakai telur ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 100 gram tepung terigu, 100 gram gula merah, 1 sendok makan gula pasir. Di sini saya pakai baking powder nanti 1/4 sendok teh ya, soda kue 1/4 sendok teh, terus ovalet 1/2 sendok teh, garam 1/4 sendok teh juga, terus minyak sayur 40 ml, 100 ml air. Sekarang kita buat air gula merah atau gula karamelnya ya. Kita masukin 1 sendok gula pasir, terus kita nyalain kompornya ya. Kita sangrai sampai berwarna coklat tua ya. Lalu kita masukkan air. Kita masukin gula merah yang sudah kita iris-iris tadi ya. Setelah mendidih dan gula larut, kita matikan api terus kita angkat ya. Buat air gula merah 100 ml ya, terus kita ukur dulu. Kalau lebih jangan dituang semua, harus pas 100 ml ya. Ini sudah pas 100 ml. Dinginkan dulu, setelah itu siap untuk buat adonannya ya. Setelah air gula atau gula karamelnya dingin, kita siap untuk membuat adonannya. Sekarang kita masukin tepung terigu. Setengah sendok teh ovalet atau SP ya, saya pakai 1/2 sendok aja seperti ini. Soda kue, baking powder, garam, kita aduk dulu, terus kita masukin gula. Setelah tercampur rata, kita masukin minyak sayur. Sekarang kita isi ya, kita isi.
ini? Lakukan sampai selesai ya. Kalau sudah selesai, kita isi. Pengukusannya sudah panas, kita masukin ya. Oh ya Bunda, ini kan 100 gram ya. 100 gram itu dapat 6 biji. Jadi kalau 500 gram dapat 30 buah ya. Kita masukin dulu ya. Setelah 5 menit atau 7 menit kita matikan api ya. Oh iya, caranya kita tusuk. Kalau sudah enggak lengket seperti ini. Enak sekali. Enak ya? Iya. Coba gimana yang makan? Sudah selesai. Sudah selesai. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Tom? Jangan lupa. Dadah. Dadah.